Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, siang sebelum sore. Pada video kali ini saya lagi berada di kota wisata atau Bukit Tinggi ya. Posisinya di jenjang 40. Saya ke Bukit Tinggi dalam rangka mencari ring cincin. Jadi di sini di sepanjang jenjang 40 sampai ke atas nih banyak yang jual batu ya, Pak ya. Banyak yang jual batu. Ini Bapak nih buka dari jam berapa di sini nih? Jam 9 pagi. Sore. Ini batu Bapak semua? Iya. Siap untuk dibungkus ya. Kalau ada kawan-kawan dari luar daerah mau singgah-singgah ke sini dulu, baru singgah ke tempat yang lain. Iya, beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh. Kawan, di sana juga ada Bapak ya. Kita langsung ke bawah juga. Batu-batu yang Bapak jual ini. Batu akik. Ini ada juga jenis tapak jala ya. Iya. Ada cempago. Cempago biru. Ada cempago biru. Ada lumut. Ada cempago lima mani. Ada juga batu fosil. Batu combong ya Pak ya? Iya. Harga kisaran berapa di sini Pak? Harga berkisaran 200, 250, 150. Itu kisaran harga yang di sini ya? Oke Pak, itu harga normal, harga biasa itu ya? Kalau harga 100-200 itu nggak ngawar-ngawar lagi, nggak perlu tawar ya? Ya Pak ya? Kita lihat yang Bapak di bawah. Ini juga. Wah, batunya. Pak, kita liput masuk YouTube ya? Wih, ini paling besar nih. Batu kadang segera. Batu pengen lado tuh. Oh, kena. Batu pengen lado. Jadi udah siko buka dari jam berapa? Dari pagi jam 8.09. Jam 8.09 buka. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan dari luar daerah ingin cari cincin singgah ke siko. Ya, boleh ya. Lalu ke janjang 40 lo ya. Iya. Mana tahu ada yang suko, suka bungkus. 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 Singgahlah di lepak Pak Is dia siap puak. Lepak Pak Is, kalau Pak Is udah lamu suko rasa. Ya. Lah orang lamu kok. Biasanya cantik nih batunya. Jadi batu akik nak pernah mati lagi tinggi. Karena hidup ke kanda kok. Awak baru mulai dah, baru mulai NH channel namanya. NH. Iya. Yeah. Ini posisinya teman-teman. Jadi di situ jenjang 40 di depan Pasar Banto. Ini jalan tembus ke pasar atas ya. Pasar Putih di atas. Di emperan ini banyak orang jual batu akik. Mulai dari batu kaki lima, ada juga buka toko perak di atas, ada juga toko emas di sini. Di Pak Is buka sama-sama jam 9. Terlebih hari ini penyekatan udah dibuka. Jadi banyak orang Riau mungkin kan pulang kampung ya. Jadi singgah. Singgah lagi sini dapuk ya. Singgah Pak Is, singgah. Kini lah rami orang Dioto BM tadi. Oke. Okay. Teman-teman, ini. Oke, okay, teman-teman, setelah kita liput tadi ada bapak-bapak yang jual batu, kita langsung ke toko Permata Jepara Indah. Oke, okay, teman-teman, demikian vlog singkat kita pada hari ini. Jadi bagi nusana yang merantau contohnya kan yang merantau ingin pulang ke Sumatera Barat singgah di Bukit Tinggi mau cari koleksi batu akik, jangan lupa singgah di sini ya. Juga lihat ramaikan perbatuan di sepanjang jenjang 40 sehingga bapak-bapak tadi juga bisa dapat rezeki dari dusanak-dusanak seluruhnya atau bahkan yang dari luar provinsi Sumatera Barat. Kalau belum ke Bukit Tinggi rasanya belum afdol kalau berwisata ke Sumatera Barat. Saya Nova Drizalikma sudah mengabarkan kepada Anda semua. Salam Akik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu-batu yang Bapak jual ini. Batu akik. Ini ada juga jenis tapak jala ya. Ada cempago. Ada cempago biru. Ada lumut. Ada cempago lima mani. Ada juga batu fosil. Batu combong ya Pak ya? Iya. Harga kisaran berapa di sini Pak? Harga berkisaran 200, 250, 150. Itu kisaran harga yang di sini ya? Oke Pak, itu harga normal, harga biasa itu ya? Kalau harga 100-200 itu nggak nawar-nawar lagi, nggak perlu tawar ya? Ya Pak ya? Iya. Kita lihat yang Bapak di bawah. Ini juga. Wah, batunya. Pak, kita liput masuk YouTube ya? Yuk. Wih, ini paling besar nih. Batu kadang segera. Batu pengen lado tuh. Oh, kena. Batu pengen lado. Jadi udah siko buka dari jam berapa?
dari pagi jam 8 jam 9. Jam 8 9 buka. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan dari luar daerah ingin cari cincin singgah ke Siko. Ya, lalu ke Janjang 40 lah ya. Yo. Mana tahu ada yang suka, suka bungkus. 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 Singgahlah di lepak Pak Is juga siap puak. Lepak Pak Is, kalau Pak Is dah lama suka rasa. Salah lah orang lama tu. Biasanya cantik-cantik ni batunya. Jadi batu akik nak pernah mati lebih tinggi. Channel YouTube kandang tu? Awak baru mulai dah, baru mulai NH channel namanya. NH? Ya. Yeah. Ini posisinya teman-teman, jadi di situ Janjang 40 di depan Pasar Banto. Ini jalan tembus ke pasar atas ya, Pasar Putih di atas. Di emperan ini banyak orang jual batu akik. Mulai dari batu kaki lima, ada juga buka toko perak di atas, ada juga toko emas di sini. Di Pak Is buka sama-sama jam 9. Terlebih hari ini penyekatan udah dibuka, jadi banyak orang Riau mungkin kan pulang kampung ya. Jadi singgah lagi sini dapuk ya. Singgah Pak Is, singgah. Kini lah ramai orang Dioto BM tadi. Oke, okay. Teman-teman.